Daerah Aceh kaya akan hasil alam seperti rempah-rempah. Sudah dari zaman dahulu, rempah-rempah Aceh terkenal di dunia. Zaman Sultan Aceh, yaitu Sultan Al-Kahar, menjalin diplomasi ke Istanbul, Turki. Sultan Al-Kahar mengirim utusan ke Istanbul, Turki. Sultan Selim II menjabat sebagai Sultan Turki pada 30 September 1566. Beliau mengirim utusan khusus ke Aceh berupa perlengkapan perang, yaitu meriam lada si cupak serta 500 pasukan. Salah satu utusan Sultan Selim II yang terkenal adalah Tengku Si Dibitai atau Mutalib Gaji bin Mustafa Gazi. Saat ini kuburan dan situs sejarah ini dapat dilihat di Kampung Bitai, Banda Aceh. Ketika tsunami terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, PM Turki Erdogan datang ke Aceh, kemudian membantu 1.000 rumah oleh Bulan Sabit Merah Turki. Investor Turki Ermin Hita juga mencetak buku korespondensi antara Turki dan Aceh pada 2017. Hadir juga kemudian Wakil Perdana Menteri Turki Fikri Isik datang ke Aceh pada hari Jumat 13 Oktober 2017. Beliau mengunjungi Bitai, Banda Aceh. Bukti sejarah diplomasi lada si cupak di jalur rempah Aceh tetap terjaga hingga kini. Diharapkan pada tahun 2024 nanti UNESCO menetapkan salah satu jalur rempah Nusantara sebagai warisan dunia, yaitu Kota Banda Aceh.